Sapa nuk sing lamun sapa nuk? Kok iso jere mau kesurupan iki piye? Wah, lah ini mau subuh kok malah tidur kita. Subuhan dulu. Subuhan ning ndi iki? Jermu. Subuhan ning Surabaya. Mungkin jam 6 ngono iki jam subuhan. Celani, Gus. Sudah dekat. Biar bapak geser kapan kita? Yuk kita geser. Kita sebuan. Amalan supaya dipermudah nikahi, memantaskan diri sebaik mungkin, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi hambanya yang terbaik untuk panjenengan. Ketika semar mesem. Jereni Yati ketika semar mesem. Ini orang yang mengabadikan ketololannya. Ketololannya. Timnas Indonesia, wah kita doakan dari Markas Sabilu Toba. Setiap hari kita doakan untuk timnas. Pokoknya pemain timnas enggak usah khawatir. Urusan doa kita upayakan, berjuang seyakin-yakinnya, itu gak ada apa-apanya. Musuh-musuh kita itu gampang itu, kamu harus percaya diri dan tidak ada bahasa minder, kecil hati. Gas, urusan doa jamaah di belakang, dan penentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Siap. Yuk, sangune digosek, sangune, sangun dulen, anu tak katese di sebelah tengah. Yuk, geser, geser, Surabaya, Surabaya, Surabaya. Iya, yang madep nih Ron. Bisa niki aku lagi. Kaya wong nganu ya, kekinian. Itu di situ sip. Pelapornya kita buka. Biar kebulnya bisa keluar, kebul rokoknya nggak ngisi solar kan? Alhamdulillah, bismillah, semua perjalanan kita niatkan ibadah biar lancar, biar diridhoi oleh Allah, badannya biar sehat. Wah, layup internal oleh jadi air yang kamu semprotkan dari sana. Jadi ini Yadi memang nipas, banyu ini meletik Rene. Soleh-soleh lah kayak banyu ini meletik yang pelapon ini. Beh, soleh-soleh-soleh. Alhamdulillah, memang diciptakan untuk pinter ini anak-anak ini. Alhamdulillah, melok bangga, melok bangga. Benten ku kok udan gerbis, ya apa pak, pak. Gila, tiba-tiba metu kok gini. Nah ini kok timpak nih, oh say. Pak Nona ya rapopo. Jiber sama Palah Media. Yuk ini numpak ini. Ayo lah. Nah, adikmu numpak nih kipas kae. Iki sanrupe tak buka. Tapi banyu ini meletik nih aku rene. Percaya apa nih Yadi ini pinter banget. Emang terdidik untuk pintar ya. Eh, saya buri gini, buri korsimu. Beri gini, aku tiba ini sobat sembara. Mungkin marah. Kalau ingin sehat, ayo kita niatkan untuk ibadah. Bro Fajar, CPAB. Kena apa Bro Fajar? Singapura hadir siap.
kita ketemu di Singapura kapan-kapan. Gus, acara di Surabaya tanggal berapa aja, Gus? 13. Jadi, Gus, ya. Iya, ya, siap, Bang. Alakbar. Makasih, Bang. Terus besok di JX. Ijazah lunas utang itu kerja keras. Kerja keras. Dan ketika belum bisa nyaur, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Coba nganu, Pak. Wah, jeda. Lagunya diganti apa ya, Pak? Ini sumbernya Mas Yadi yang baru saja ngasih air ke kita. Sampingnya adalah saudara Falah. Falah itu tim media yang biasa menata YouTube. Tolong, Pak, musiknya dimatikan, Pak Yadi. Sebentar. Terus itu, Mas. Mas Falah, yuk berdoa. Bapak Yadi aja yang kulino. Sudah? Dikontak dulu. Sudah? Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Majreha wa Mursaha. Inna Rabbi Laghafurur Rahim. Bismillahilladzi sakharalana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, semoga lancar. Kita habis ini subuhan. Dulur-dulur jangan lupa subuhan. Gimana, Pak? Wah, alhamdulillah peteng ya. Gus, mohon doa amalan damel nyambut damel napa, Gus? Amalan damel nyambut damel penting jangan niat. Pekerjaan itu niatkan untuk menyelamatkan keluarga panjenengan. Tapi nggak ada waktunya. Enak sih kon carikan tulang rusuk ilo neng Didi. Yang tatoan lainnya Pak Tato itu ada Margono tatoan, Babi, Angga Bedung, coba nih. Sim boten didol lah wong malah diragati. Mau ke Surabaya. Siap. Ana doain. Boten didol ninjane. Kalau Vespa
PTS ada mboten yang mau jual Vespa PTS? Pak Tato sekarang ngawal Pak Haji Beki. Twitternya boleh. Pekalongan siap. Oke, ini badan damel CB. Kita masih cari nanti Mas Komo yang Mas Mip di rumah Nata Sargas, Mas Mip Karjo. Boya ada acara. Tahajud afdolnya tidur dulu, tapi tidak keharusan, boleh saja tahajud belum tidur. Siap Muhammad Rodin. Ya, waalaikumsalam. Salam. Yang ulang tahun semoga umurnya barokah. Siap Celacap. Punyai wonten dalem. Melampah 60-80. Amin. Wis enggak usah bingung masalah jodoh itu. Enggak usah bingung. Jinan yang tenang saja, pantaskan diri sebaik mungkin, dekati Allah Subhanahu Wa Taala sedekat-dekatnya, pasti akan diberi jodoh yang terbaik untuk diri panjenengan. Amin laris, amin ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami sallallahu rabbuna. Maulid Nabi nanti akan kita info nanti habis ini. Dalam pun sementara ngoten mawon, besok kita apa itu Vespanan ye, lanjut besok kita lanjut katanya Yati.